Ya sudah, tidak apa-apa kok. Biar nanti Papa Farel yang nyetir mobil ya. Kamu Suci, kamu duduk di belakang temani Cherry bersama Bayu. Ayo, kita anterin kamu ke sekolah. Ternyata Bayu lagi banyak uang ya. Kenapa Farel nolak ya? Ambil barang. Kemarin kan belum sempet ngambil-ngambil barang. Enak banget bicara. Pergi sesuka hati, datang seenaknya. Kalian berdua pikir rumah saya ini halte bus? Ditelepon aja susah, telepon balik juga enggak ada kabar berita. Belagu banget kamu. Mentang-mentang anak kamu udah jadi artis sekarang, jadinya sombong, ya? Bukan begitu. Tapi kan sebenarnya saya juga nggak enak kalau tinggal di sini terus-terusan. Kasian Farel, kan dia lagi terpuruk. Masa harus nanggung beban kita berdua sih? Ya Bu, nanti kita berdua makan apa? Bodoh amat, pokoknya gak boleh kesini, di sana pergi. Tunggu dong, barang saya masih di dalam. Bodoh amat. Bu, gimana barang-barang kita masih pada di dalam? Tenang. Kita pasti masih bisa ngambil barang kita di dalam. Ya terus gimana caranya mau nyelonong masuk? Udah tau tuh Nenek Lampir ada gila-gilanya, nanti kalau kita nyelonong masuk disangka maling, salah lagi, mah dimarahin lagi. Ya enggak dong. Kita kan masih ada Suci. Kita manfaatin aja dia. Suci kan agak bodoh. Bayu ini kacau mobilnya. Kami pulang dulu ya. Lu pakai mobil gua aja gak lah? Tidak usah, Pak. Saya tidak enak. Gua yakin lu itu butuh kendaraan kan buat kesana kesini. Belum lagi lu buat ngintip kucing di sekolah. Kalau soal gue gampang, gue masih ada mobil ini. Oke. Terima kasih, Bayu. Ayo kita pulang. Sabar, pengen cepet-cepet lahiran. Biar aku gak sendirian lagi, terus biar aku ada temennya deh. Dan juga supaya perhatiannya Mas Bayu gak sepenuhnya ke Cherry lagi, tapi sekarang udah berbagi sama anak aku, sama anaknya Mas Bayu nanti. Semoga anak kami bisa jadi pengikat antara aku dan Mas Bayu biar kita bisa bersama selamanya. Ya ampun, kamu ngagetin aja sih sayang. Iyalah, abis kamu serius-serius banget. Kamu udah gak sabar ya?
anak kita lahir. Iyalah. Kamu udah pulang? Cherry gimana? Cherry lagi sekolah, makanya bisa pulang. Bukan karena papa nelfon kamu kan? Ya, itu salah satunya sih sebenarnya. Tapi aku harap kau bisa ngerti posisi aku. Iya, gak apa-apa kok, Mas. Aku ngerti. Pokoknya hari ini aku pengen berduaan sama kamu karena aku kangen sama kamu. Bu, mana sih, Bu? Suci lama banget datangnya. Sabar, sabar. Kamu mau ngambil barang-barang mahal kamu enggak? Baju-baju mahal kamu? Mau lah. Ya udah, tunggu aja. Ntar kan kalau dia datang juga kita bisa langsung masuk ke rumahnya. Itu lama banget, Bu. Ntar lagi juga nyampe palingan, ah. Itu Suci tuh. Nah, kan benar. Ibu, Kak Risa. Kalian tuh kemana aja sih? Kok pergi gak bilang-bilang? Kita kan khawatir sama kalian. Sebenarnya ibu dari kemarin mau pulang, nak. Tapi ibu dilarang sama ibu Rulita. Emangnya kenapa, Bu? Katanya kita nggak boleh kesini untuk ngambil baju-baju kita, Mas. Katanya Bu Rulita, kita menyusahkan Nak Farel saja kalau di sini. Karena Nak Farel dalam keadaan terpuruk. Astagfirullahaladzim, kok ibu begitu sih? Kalian biar tetap di sini aja ya. Walaupun Mas Farel lagi ada masa-masa sulit, tapi kita tetap bersama ya. Karissa, Bu Rianti. Kalian tetap boleh tinggal, ya? Jangan kemana-mana. Kita tetap tinggal di sini ya. Ya udah, ibu ke kamar dulu ya. Beres-beresin barang aja. Mari, Nak Farel, Suci. Bentar ya, Mas. Oh, Suci. Udahlah, mereka tetap tinggal di sini. Kenapa mereka mau membereskan barang-barang lalu pergi dari sini? Mungkin mereka nggak enak sama kamu, Mas. Lagi masa-masa begini. Udah, lebih baik sekarang. Kamu bilang sama mereka. Ya? Jangan pergi dari sini. Tetap tinggal. Oke? Okay? Ya udah, aku bilang. Ya udah, sama. Biar belum pulang. Hei, kok bisa sih? Siapa yang ngizinin? Ayo, siapa? Mau maling ya? Enak aja. Orang diizinin sama Farel sama Suci. Bu, kita kesini cuma mau ambil barang-barang kita aja. Nggak lebih kok, abis itu juga kita cabut. Baju siapa ini? Belinya pakai duit siapa? Nggak boleh dibawa. Ini pelit amat sih. Baju udah dibeliin, dikasih, terus diminta lagi. Bu, pamali loh, Bu. Udah beliin orang barang, terus diminta lagi, nggak boleh. Ntar dosa loh. Bodoh amat. Pokoknya nggak boleh dibawa. Coba aja kalau Farel sama Suci tahu siapa kamu tuh berdua. Pasti kamu berdua nggak bakal diizinin masuk.
sana, cepetan, keluar. Ntar dulu sebelum saya bawa barang-barang saya. Nggak ada. Nggak boleh. Nggak boleh dibawa. Dengar, sandiwara kalian berdua. Itu udah berakhir. Jadi udahlah, cepat pergi. Pergi. Aduh, cepat deh. Udah mual ngeliat muka kalian berdua. Apa maksudnya, Ibu? Apa maksudnya sandiwara dan ibu kandung palsu dan juga adik palsu?